Hukuman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Mengungkap kitab Yesaya pasal 13 sebagai salah satu bukti kebenaran Alkitab. Kitab Yesaya pasal 13-23 adalah berisi nubuatan tentang penghakiman terhadap bangsa-bangsa. Karena bangsa-bangsa tersebut telah memerangi bangsa Israel atau Yehuda sebagai umat Allah pada zaman itu. Dalam kitab Yesaya pasal 13, nubuatan penghakiman dimulai dengan bangsa Babel atau Babilonia. Meskipun sebenarnya sebelum bangsa Babilonia menaklukkan bangsa Yehuda atau Israel, bangsa Asur atau Asiria telah terlebih dahulu menyerang bangsa Yehuda dan Israel. Kitab Yesaya pasal 13 menuliskan tentang penghakiman bangsa-bangsa dimulai oleh bangsa Babel. Hal itu karena hampir di seluruh masa pelayanan Nabi Yesaya, kerajaan Asur sedang berkuasa atas Babel atau Babilonia. Juga dikarenakan setelah Babel berhasil menaklukkan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya, lalu kemudian bangsa Babel mewarisi kekayaan budaya kuno, keagamaan, dan juga politik. Dan Babel di kemudian hari muncul sebagai negara adik kuasa yang menaklukkan Yehuda dan menawan penduduknya dalam pembuangan. Sehingga ancaman yang nanti akan datang dari Babel tersebut menjadi yang terpenting untuk diperhatikan oleh bangsa umat Allah. Namun kerajaan Asur atau Asiria juga tidak luput dari penghakiman. Sebelum Nabi Yesaya menubuatkan akan ada penghakiman kepada bangsa-bangsa yang dimulai dengan Babel, yang ditulis dalam kitab Yesaya pasal 13, dalam kitab Yesaya 10 ayat 5-34 telah dituliskan bahwa akan ada penghakiman terhadap Asur yang menimbulkan bahaya terbesar pada zaman Nabi Yesaya. Sejak tahun 728 sebelum Masehi, Raja Asur atau Asiria telah merebut Babel dan mengumumkan bahwa Raja Babel berada di bawah tahta Pul atau Pul, yaitu nama lain dari Raja Tiglat-Pileser III. Raja-raja Asur atau Asiria berikutnya kemudian merebut kembali wilayah-wilayah Babel lainnya beberapa kali, yaitu pada tahun 710 sebelum Masehi, 702 sebelum Masehi, 689 sebelum Masehi, dan 648 sebelum Masehi. Namun pada tahun 626 sebelum Masehi, seorang Kasdim yang bernama Nabopolassar berhasil memulihkan kemuliaan Babel dengan menobatkan dirinya sebagai raja di Babel. Dan peristiwa inilah yang menjadi awal dari dinasti Neo-Babilon. Dengan keikutsertaan bangsa Media, kemudian Babel berbalik melakukan penaklukan terhadap Asur atau Asiria. Selanjutnya perlahan-lahan Babel akhirnya menjadi negara adik kuasa di wilayah itu. Dan kekuasaan Babilonia yang besar itu di kemudian hari akan menghancurkan kerajaan Yehuda. Dan peristiwa itu digenapi atau terjadi ketika kerajaan Neo-Babel dipimpin oleh anaknya yang bernama Nebukadnezar II. Raja Babilonia tersebut adalah raja yang telah menaklukkan dan mengasingkan penduduk Yehuda. Orang-orang Yehuda atau Israel banyak yang diangkut dan ditawan di Babel. Dan di masa pemerintahannya pula, kerajaan Babel menjadi bangsa yang semakin besar dan megah. Tetapi pada tahun 539 sebelum Masehi, Kores, Raja Persia yang beraliansi menjadi Media Persia, berhasil menaklukkan Babel. Kota atau kerajaan yang megah itu telah kehilangan kemerdekaannya untuk selamanya. Dan pada tahun 482 sebelum Masehi, Raja Persia berikutnya yang bernama Ahasiweros I dengan brutal menumpas pemberontakan bangsa Babel terhadap pemerintahan Persia. Raja Persia tersebut menghancurkan patung Marduk, dewa utama bangsa Babel. Juga menghancurkan benteng-benteng pertahanan serta beberapa kuil. Pada tahun 331 sebelum Masehi, kemudian Alexander Agung, Raja Yunani, merebut Babel dari kerajaan Persia dengan tanpa perlawanan yang berarti. Dalam masa hidupnya yang singkat, Raja Yunani Alexander Agung bermimpi untuk menjadikan Babel sebagai ibu kota pemerintahannya di sebelah timur. Namun kota itu terus mengalami kemunduran selama beberapa abad. Setelah Yunani ditaklukkan oleh bangsa Romawi kuno, pada tahun 198 Masehi seorang kaisar Roma bernama Septimus Severus menemukan Babel telah benar-benar sepi. Kota yang dahulu sangat termasyhur itu kini telah berakhir karena kotanya diabaikan begitu saja. Pada saat ini beberapa penduduk desa di Irak tinggal di beberapa sudut kota Babel kuno tersebut. Namun mereka tidak pernah membangun kota itu supaya dapat kembali megah seperti dulu. Kitab Yesaya pasal 13 yang menggambarkan tentang kehancuran Babel tersebut sebenarnya telah membebaskan keturunan Yakub atau Israel yang sekian masa ditindas oleh Babel. Penggenapan nubuatan pembebasannya adalah ketika terjadi peristiwa penaklukan Babel oleh Kores Raja Persia pada tahun 539 sebelum Masehi.
Meskipun Raja Kores dari Persia tidak menghancurkan kota itu, tetapi peristiwa penaklukan tersebutlah yang menjadi awal mula dari kehancuran Babel. Babel telah mendapatkan penghukuman ilahi. Dan sejak saat itu, Babel tidak pernah lagi menjadi suatu ancaman bagi Israel sebagai umat Allah. Dan bangsa-bangsa yang saling berperang tersebut, yaitu Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi, mereka adalah bangsa-bangsa yang memiliki hubungan peristiwa sejarah dengan bangsa Israel sebagai umat Tuhan.